Halo, selamat datang kembali di channel Reza Montajiri. Video kali ini akan mereview makanan. Wah, udah lama nih enggak review makanan. Kali ini aku akan mereview Batagor. Batagor Bandung. Nah, ini dia nih. Tapi enggak dari Bandung. Ini yang jual di kotaku Barabai, Kalimantan Selatan. Ini batagornya. Mantap ya. Dan ini bumbunya. Ini ada dua macam tadi bumbunya, ada bumbu manis sama bumbu pedas. Saya melihat bumbu pedas. Dan saya suka pedas. Oke, yang kita buka. Ini dia. Sangat, sangat banyak isinya. Wow, jadi ini isinya itu berupa, ini apa ini ya, kerupuk ya, saya nggak tahu namanya ini apa, ya kayak kerupuk, terus di dalamnya ada, ini daging ya, tuh kan, ada dagingnya, terus campur, apa ini nggak tahu bahan-bahannya, kita coba dulu ya, pertama. Untuk harganya nanti saya akan kasih tahu di akhir video beserta tempatnya juga nanti ada. Dan coba pertama kali tanpa bumbu dulu ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kernyes-kernyes. Rasa kerupuknya. Untuk ini isinya. Ini campuran apa nih? Ada daging-daging juga. Enak. Mantap. Untuk rasanya tidak terlalu asin, juga tidak terlalu amber, sedang. Ini pas lah untuk dari segi bahan makanan ini. Sekarang kita campurkan dengan bumbunya. Ini bumbu kacang ya. Tuh. Kacang. Oh, seperti apa rasanya? Batagor. Oh. Nasional. Sekarang nggak perlu lagi cari batagor di Bandung. Sekarang tempatku udah ada yang jual. Kita akan campurkan. Ini dia. Oke. Sesukanya ya, tuh sampai rata tercampur, enak ya terlihat. Untuk cara makannya ini bebas deh, maksudnya mau pakai tangan bisa atau mau pakai sendok juga bisa. Enaknya ya, terserah kalian. Jangan pas sendok aja supaya nggak kotor tangan. Ini udah tercampur nih. Ngerti ini rasanya rasa pedas bumbunya. Oke, ini suap yang pertama. Bismillah. Makanya enak mau ditambah bumbu ini, bumbu kacang ya, enak, ada pedas-pedasnya juga. Wow, enak banget. Ya, ini tahu dicampur dengan kerupuk ini, apa ini namanya, kerupuk saya kurang tahu nyebutnya. Mungkin yang orang Bandung pasti kenal. Iya benar. Ini tahu dicampur sama kerupuk. Ada juga batagor. Tapi ada daging-dagingnya juga sih nih. Campur juga nih. Campuran daging ada juga. Enak banget.
Contohnya ini kerupuknya. Mantap. Oh ya, tadi saya belinya ini di yang jualan berupa rombong atau misalnya gerobak makanan ya. Lalu tempatnya di sini. Lihat video ini. Untuk harga per porsi ini ya, ini sangat banyak ini, ukurannya gede besar tuh, harganya cuman 10.000 saja, murah banget kan, cuman 10.000 dapat segini. Wah, ini sih kenyang makan semuanya ini. Oke, itu aja untuk Crepe Batagor Bandung yang ada di kotaku Surabaya. Pokoknya kalau kalian mencari Batagor ya, tadi udah kulihat kasih video tempatnya. Datang aja channel, dia buka dari jam sekitar jam 3-an sampai malam buka juga. Batagor Bandung, mantap. Thank you for watching.